Syahrini memang semakin mantap mengepakkan sayapnya di industri musik tanah air. Sukses duet mautnya bersama Anang Hermansyah, Syahrini seolah tak ingin menghentikan langkah karirnya yang kini sedang di atas angin. Untuk menyempurnakan single barunya ini, video klipnya digarap dengan konsep yang tak biasa, sesuai dengan single yang akan dirilis hari ini, Aku Tak Biasa, milik almarhumah Alda Risma, yang sempat sukses di tahun 90-an dengan aransemen baru. Jadikan lagunya lagu recycle, lagu lama, Aku Tak Biasa. Lagu lama yang sempat hits dan booming ya, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan yang menggagas supaya recycle lagu ini pun dari Mas Anang dan record label gitu ya. Dan pembuatan musiknya juga aransemen sama Mas Anang. Jadi baru hari ini bisa sempat shooting video clip. Untuk tampil dan menjadikan video klipnya menjadi tidak biasa, Syahrini memang harus kerja ekstra. Ia rela merubah menjadi 3 wujud sekaligus, yakni Putri Duyung, Putri Hutan, dan Peri Hitam. Dan inilah tahapan yang harus dilakukan Syahrini saat dirinya menjelma menjadi Putri Duyung yang cantik, yang tentu saja dilakukan dengan usaha yang tak biasa, hingga membuat Syahrini merasa kerepotan dengan kostum Putri Duyungnya itu. Aduh, Wawan, ada langkah yang lebih ribet lagi nggak sih video klip selain ini?